Ini keanehan lain dari Ralilur, Kiai Haji Khalilur Rahman, Cicit Syekhona Khalil Bangkalan. Suatu ketika, Haji Husni Madani, ajudan Ralilur, menggelar resepsi pernikahan salah satu putri ajudannya di Desa Banjar, Galis, Bangkalan, Madura. Saat itu, Ralilur mengundang secara pribadi sekitar 300 kiai Madura yang membuat para undangan tercengang. Secara tiba-tiba, Ralilur menyuguhkan sebuah adegan drama di atas pentas. Layaknya seorang bintang televisi, Ralilur terus berakting di hadapan ratusan kiai. Karuan saja para undangan terperangah melihat kepiawaian akting Kiai Jazab ini. Begitu juga cerita yang dibawakan Ralilur terus menjadi bahan perbincangan sehari-hari. Maklum, kiai yang sebelumnya tak pernah terlibat main drama atau teater tiba-tiba tampil menjadi bintang panggung atas inisiatif sendiri. Namun ada yang lebih unik lagi dari peristiwa itu. Ceritanya begini, salah seorang kiai tidak bisa hadir dalam undangan resepsi anak Husni itu. Keesokan harinya sang kiai datang ke rumah Haji Husni Madani untuk meminta maaf. Menariknya, kiai tersebut mengaku tidak bisa hadir karena pada hari resepsi Ralilur datang ke rumahnya. Padahal pada hari yang sama, sebagaimana keterangan di atas, Ralilur disaksikan sendiri oleh Husni Madani dan 300 kiai lainnya sedang pentas drama. Saya heran, lawang pada malam itu bersama saya. Tapi ternyata ada seorang kiai yang mengatakan Ralilur sedang bertamu ke rumahnya, terang Husni, dikutip dutaislam.com dari Harian Bangsa. Kejadian serupa juga dialami salah satu kerabat Husni yang ada di Jakarta. Itu terjadi saat haul Kiai Haji Amin Imron. Saat itu katanya Ralilur tiba-tiba datang ke haul. Kontan saja tuan rumah keheranan melihat kehadiran kiai yang jarang muncul di hadapan publik itu. Ralilur juga sempat bertanya kepada tuan rumah soal foto dirinya yang dipajang di dalam kamar. Mana foto saya yang dipajang di dalam kamar? Sergah Ralilur, seperti ditirukan Husni. Padahal sebelumnya Ralilur tidak pernah datang ke rumah kerabat Husni. Yang mengherankan lagi pada hari saat haul di Jakarta itu, Ralilur sebenarnya ada di dalamnya rumahnya, Desa Banjar Galis, Bangkalan, begitulah ke rumah para waliullah. Wallahu a'lam bishawab.